Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan soleha, ketemu lagi sama Bu Hanik di pagi yang cerah ini di Sentra Seni. Nah, anak-anakku yang manis, sebelum kegiatan ini kita mulai, ayo kita lebih semangat lagi. Ayo kita bacakan Yel-Yel TK Muslimat. Anak-anak pasti belum bisa kan? Ayo kita tirukan bersama-sama. Coba ya. 1, 2, 3. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Aku pasti bisa. Semangat. Bisa kan? Nah, seperti itu. Nanti kalian coba ditirukan seperti Bu Hani. Oke. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahlil baitil kiram, ila hadratin Syekh Abdul Qadir Jailani, ila Syekh Hasim Asari, ila muassasah ta'limiyah Kebon Sari, wa asatadzatina wa talamidina wa walidina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli waliwalidayya walil mu'minina amin. Nah, setelah itu kita berdoa mau belajar. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, sekali lagi anak-anak, kita baca sholawat Maria dengan lagu supaya anak-anak cepat hafal ya. Ayo bersama-sama ditirukan ya. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadinilladzi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasim bi'adati kulli ma'lumillak. Saya anak-anak, untuk yang yel-yel tadi, kemudian Fatihah, doa mau belajar, dan pembacaan sholawat Naria, kalian baca setiap hari ya sayang ya, supaya lebih hafal dan lebih jelas lagi. Oke anak-anak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan soleha, ketemu lagi sama Bu Hani di pagi yang cerah ini. Nah, anak-anakku yang manis, hari ini Bu Hani akan bercerita tentang kegiatan 17 Agustus. Karena hari ini tanggal 16 Agustus, besok kita akan memperingati Hari Kemerdekaan RI tanggal berapa? 17 Agustus. Nah, anak-anak, kalian pasti tahu ya, di rumah kalian banyak kegiatan lomba-lomba untuk memperingati Hari Kemerdekaan. Tentunya banyak sekali kan macamnya. Apa saja yuk, coba sebutkan. Apa sayang? Iya, ambil bendera, makan kerupuk, terus apa lagi? Pecah air, terus apa lagi? Sepak bola karung, wah banyak sekali macamnya ya. Nah tentunya kalian sangat senang sekali melihat dan memeriahkan kegiatan tersebut ya. Nah di sini Bu Hani juga akan mengajak kalian nanti apa? Memindahkan bendera ya. Coba lihat ya. Memindahkan bendera ini nanti satu persatu ke dalam botol atau kaleng bekas ya. Ini nanti jumlahnya 10. Kalian beli boleh atau buat sendiri juga boleh ya. Nanti ini jumlahnya 10. Dipindah satu sambil dihitung. Lari ke lagi, satu lagi berarti 2. Kemudian lari lagi 3. Sampai berapa? Sampai 10 bendera. Oke anak-anak. Nah anak-anak, sebelum kalian mengerjakan tugasnya yang tadi, yang lari memindahkan bendera, sekarang sama Bu Hani diajak bernyanyi 17 Agustus. Tentunya kalian bisa kan? Ada yang bisa, ada yang tidak. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Dengarkan ya, sambil ditirukan. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Bisa kan? Nah, tugas ini, bernyanyi ini, nanti kalian nyanyikan pada saat video call bersama ibu guru. Oke anak-anak? Nah, anak-anakku yang manis, untuk tugas yang ketiga ini, sama Bu Hani diajak berdoa keluar rumah. Nanti kalian voice note kirimkan ke grupnya masing-masing. Doa keluar rumah beserta artinya. Ayo coba dengarkan. Doa keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Artinya, dengan nama Allah aku berserah diri kepadanya dan tiada daya upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Amin. Terima kasih. Nah anak-anak, ingat ya, tugas kalian hari ini yang pertama memindahkan bendera satu persatu dengan dihitung. Kalian video, kemudian kirimkan ke link ya. Tugas yang kedua menyanyikan 17 Agustus nanti dinyanyikan pada waktu anak-anak video call ke guru kalian masing-masing ya. Yang ketiga, untuk yang voice note, itu kalian berdoa keluar rumah
beserta artinya. Ingat ya. Nah, ingat anak-anak, tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Botol yang sebelah. Kalian boleh sendirian atau boleh sama temannya. Kalau lebih seru dan asik sama temannya. Kita coba ya. Kita hitung mulai 1 sampai 10 ya. Sudah mulai ya. 1 2 3. 1 2 Alhamdulillahirabbil alamin, anak-anakku yang manis, tugas hari ini di sentra bermain peran bersama Bu Hani telah selesai. Anak-anak jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat. Oke anak-anak. Nah, sekarang mari kita berdoa bersama-sama, doa selesai kegiatan ya dan doa keluar rumah. Oke? Ayo anak-anak sikat manis. Coba. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Nah, sekarang doa keluar rumah. Yuk. Doa keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. Artinya, dengan nama Allah aku berserah diri kepadanya dan tiada daya upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.